Oke, cuy, jadi kita udah di atas ya nih. Wih, ngeri cuy, ini longsor cuy. Tuh. Wih. Itu ada orang lagi ngapain tuh? Ngeliat rambanan kali ya. Itu cuy kelihatan tuh bawahnya tuh. Kita parkir di sana tuh, di situ tuh. Coba kita naik dikit-dikit cuy. Ini banyak gubuk-gubuk di sini, gubuk ya. Gubuk apa gazebo cuy? Nih. Tuh. Ini juga gubuk reot. Tuh. Udah pada dari atas survei tuh. Mantap. Motor nggak bisa naik ya om ya? Bisa. Lo, gua matic om. Bisa. Motor kita naikin aja. Anjir. Motornya mau kita naikin ya. Kita survei dulu cuy sini ya. Pakai jalan kaki, nanti kalau udah capek kan tinggal makan ya di atas ya, masak kita. Ini masih dua lagi, Om Beng sama Om Chan belum nyampe. Huhuy. Akhirnya kita nyampe puncak juga. Reng, dengkulku lemas. Halo Om Joko. Asik, akhirnya nyampe lokasi juga. Tujuh di bawah cuy. Luar biasa. Ini ada ini ya buat bakar-bakaran ya. Tujuh suasananya tuh di bawah tuh. Berkabut ya. Padahal udah jam berapa ini sih? Ntar gue lihat jam dulu. Setengah 11 ya, kurang 5 menit. Aduh. Ini sepi di sini karena ya nggak ada acara di sini ya. Apa karena bukan hari Minggu, tapi ini hari Sabtu harusnya. Udah banyak yang libur juga ya, tapi nggak ada yang naik. Itu ada gubuk lagi tuh. Ada kamar mandi nggak sih? Kalau nggak ada kamar mandi repot guys. Ini apa nih? Apa sih, tempat loket kali ya? Coba kita deketin aja, kita sepil ini apa sebenarnya biar nggak penasaran. Aduh, iya. Kedai Batavia, aneka makanan, tempe pedas, pisang kripsi, tapi gak ada cuy, tulisannya doang ya. Di sana apa? Gak ada apa-apa di sana ya. Ini gubuknya. Itu bener motor mau dibawa mas Njat. Naik lewat mana itu? Kita ke sisi sini dulu ya, kita belum sepil daerah sini, sebelah sini. Ini ada bekas gubuk juga udah hilang. Ini bukan bekas gubuk, ini buat naik ini harusnya. Buat selfie ya. Sepi cuy. Masih banyak burung tuh, ada burung tuh. Burung pilang. Jadi kalau di sini nih view-nya cuma ngelihat dari atas ke bawah ya. Jauh banget toh. Tetap. Munggah lewat ngendi? Nah, ini udah nyampe tenda kok. Ah, ini sini. Nih.
Walah gareng, walah ayun-ayunan ke Briven. Asik temen. Kembali ke dunia trail. Kembali ke alam trail. Anja. Gara-gara Falcon. Oh, ini ada wifi kali di sini, cuy. Oh. Belum lihat sebelah sini sih ya. Itu kalau mau naik sini tapi ngeri cuy, takut ambles tuh. Kayak udah reot ya. Untuk nembak wifi ini harusnya ada wifi di sini, nggak tahu juga. Dok, bulan madu nang ini adem, Dok. Ini panggangan kan. Oke, kita turun dulu ngambil barangnya ya. Ternyata ini kamar mandi kali ini ya, toilet ya. Coba kita lihat. Oh, ini tempat sholatnya. Mana kamar mandinya ya? Apa itu di bawah sono lagi? Hai si mocil. Oke cuy, ini untuk tenda udah selesai terpasang semua ya, nih di sini nih, ini sisi belakangnya ya tuh. Ini masih belum nyampe ya si Om Beng ya. Melengkung kan reng. Mendingan pralon kue ora kuat. Oke. Kuat. Kuat tahan malu. Opong kok. Foto sit kalau kau. Kalau porsi kan bagus, saya tak fotoin gini, fotomu. Oh ya udah sini biar gantengan. Iya. Oke cuy, damai sekali ya nih, ini gua di sini lagi ayunan-ayunan nih. Tuh yang lain pada di situ tuh. Tuh. Cuma sayang di sini sinyalnya susah banget ya cuy ya. Sinyalnya agak ndrup-ndrup.
motocam, kalau nggak ngopi nggak asik. Mana motocam, motornya di mana? No, depan. Oh iya, motornya di depannya langsung. Motocamping. Ini motocam namanya ini ya. Anjay, asik Marketing banget. Barang goib, ini hidup. Tendanya langsung menghadap kemana tuh pemandangannya tuh. Anjay. Wuh, mantap. Tuh yang quest juga ada tuh. Dari mana tadi? Pondok Bambu ya tuh. Mantap tuh. Quest juga lumayan dia. Oh ya Om, hati-hati Om. Hati-hati, sampai ketemu. Cuy, ini kita turun dulu ya, karena udah mau sholat asar dulu. Ini udah mulai sore, bentar lagi pemandangan lumayan bagus katanya. Tapi ya nggak tahu ya, emang udah kabutnya udah mulai tebel sih ya. Tuh, cuma sayang colokannya susah cuy, ini ada cuma stop kontaknya, nggak ada apa, nggak ada colokannya ya. Itu musholanya di sini nih. Tapi wudhunya jauh ya. Jadi toiletnya di sini ya, sama tempat wudhunya lumayan jauh cuy. Kita naik lagi ya. Ini udah ada yang sampai lagi ya. Lumayan banyak malam ini, cuma datangnya malam ya, habis maghriban nih. Halo Om Joko. Itu apaan Om Joko? Cengis. Lombok. Mau buat bikin apa Om Joko? Sambal kecap. Mantap, ini ayamnya ya cuy ya. Belum kita buka nanti, belum waktunya. Belum didoain. Nunggu Omnya doain nanti. Ini juru masak semua ternyata. Yes, mulai start nih cuy. Bikin arang dulu kita, nanti bakar ayam ya. Kecuy apinya membara nih.